Ya teman-teman, kita akan bermain Warcraft ya. Jadi dua, kita akan bermain campaign. Di sini apa namanya? Campaign kita Wings of Liberty episode pertama kita sudah tamat, jadi kita langsung bermain episode 2 dan ini Heart of the Swarm. Kita klik, kita pilih Heart ya, kita continue yes like that. Ya, kita tunggu loadingnya yang lumayan. Kita sambil minum Yakult dulu ya, supaya pencernaan kita itu menjadi bagus. Iya, di sini ada Travel Kraigan dan Queen kita sudah berevolusi, yang tadinya masih orang biasa sekarang menjadi Zerg seperti itu. Ini game yang sangat bagus buat pecinta FPS. Kita bisa memilih di sini. Wow, mutation, spawn, cooldown. Kita pilih yang ini saja ya. Kemudian kita back. Kita pilih evolution pit karena di sini baru. Kemarin kita main, jadi kita pilih evolution mission dulu ya. Kita untuk memilih mau evolusi seperti apa, apa seperti yang A apa yang B, kita mainkannya bentar lagi. Ini benar-benar game yang sangat bagus ini. Sangat bagus sekali game ini. Swear dah. Kita klik any key. Planet Merrick 5, Swarm Hive Cluster under assault. Kita langsung escape saja. Ya, ini misinya. Kita disuruh collect impaler colony essence ya, di bawah kita bawa ya, ini kita hancurkan. Jangan lupa kita bisa menambah nyawa kita dengan masuk ke dalam ya. Ini oh no, dia bisa menyerang. Examining sequence incomplete. Must kill remaining impaler. Kita tidak punya pasukan di sini. Pemain kita cuma 3 ini yang tadi mati. Saya ingin atuh. Bisa habis ini. Kita mundur dulu. Sini juga ada musuh di sini. Apa yang ini? Kita serang lagi. Awas, iya. Oke. Kita menyingkir. Iya, oke, nice. Mundur, iya, tak kena. Awas, lari. Iyu. Oh, no. Tinggal 2 pemain saya. Kita menyingkir di sini.
Saya tidak tahu kalau bisa menyingkir ini, Pak. Oh shit. Nice. Sequence acquired. Oh. Spinning impaler essence into hydrolisks. Wow. It is. Hydrolisks now able to morph into impalers. Nice. Berubah lagi. Okay. Kita berevolusi mungkin menjadi semacam apa? Town hall. Town hall. Atau semacam base. Oh, tidak ada. Oh, kita dapat bantuan. Jadi 5. Sekarang kita hancurkan. Eliminate to the high ground. Agar kita musuh tidak bisa menembak kita. Jadi kita harus dari atas. Guru Implar here. Mas Buru detect. Wah. Gimana nih, gimana nih, gimana nih. Oh. Sembunyi di dalam ternyata. Baru ini, baru. Kita di sini terus kita sembunyi lagi. Nice. Kita keluar, kita di sini. Kita sembunyi lagi. Wow. Baru tahu saya. Ternyata lumayan bagus juga nih. Apa ini insect? Menyerangnya dari bawah tanah. Dari musuh nggak tahu kalau mereka lagi diserang. Kan asik banget. Kita maju lagi. Oh, di sana masih ada musuh. Wow. Sembunyi. Iya. Hancurkan. Nice. Oh ya, berhubungan dengan kabar PewDiePie. Tak tahu kabarnya itu tulisannya I quit dalam kurung for now. Kenapa ya Pak PewDiePie itu? Apa mau? Oh, mungkin PewDiePie lagi diancam sama mafia LA mungkin ya. Jadi dia tidak boleh upload video dulu kan. PewDiePie pindah ya. Oh, enggak tahu saya pindah atau lagi liburan di LA. Kemudian PewDiePie membuat video di dalam mobil. Itu berbicara mengenai dia bosan membuat video vlog begini-begini terus. Dia membutuhkan waktu untuk sendiri gitu, membutuhkan waktu untuk dirinya sendiri, mungkin menikmati YouTube-nya tanpa internet, mungkin tanpa YouTube. Dia mau istirahat dulu. Iya, iya boleh sih istirahat. Kan uangnya PewDiePie itu kan banyak sekali. 1 jam, dalam 1 jam saja bisa ditonton 1 juta orang lebih. 1 juta. Kan pendapatan YouTube itu kan per 1000 viewer ya, per 1000 viewer itu $1. Jadi kalau 1 juta viewer ya $1000. 10 juta kalau terbiarkan ya mungkin lebih ya, 10 juta lebih. Itu satu video. Nah, PewDiePie
Berapa video satu hari? 2 satu bulan, satu video aja seharga 10 juta, 2 kali 30, 1 bulan 60 juta, 60 video. Ah, 2 dikali 30 hari ya, ya 60 video kan, satu video seharga 10 juta, 60 video, ya 60 juta satu bulannya dia. Wow, itu kalau rupiah ya, kalau dolar berapa itu? Wow, satu bulan. Enak nggak jadi youtuber itu? Ya enak banget sih, pastinya. Oh, ada satu, kita serang musuh di sana ya. Sip, wow, tekniknya bagus sekali. Kita melangkah lagi, masih sama di 30 frame per second, cukup lancar juga ya di sini. Destination reached. Roadmother Kilisa inbound to extract essence. Overlords en route. Defense the Lunker Den. Jadi kita harus bisa di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Ya seperti itu ya. Nice. Kemudian kita masuk. No. Another wave incoming. Keep them off the lurker den. No way. Apa namanya? Kalau saya hancur. Oh. Oh no. Roadmother Kilisa inbound to extract essence. Overlords en route. I sense the ferals are moving. They're attacking from the south. Defend the lurker den. Kita harus pusing dulu ya. Kita satu-satu saja agar tidak kalah lagi. Wow. Pemainku hancur sementara, pemainku hancur. Kita pindah ke sini, kita pertahankan. Moga aja tidak hancur lagi, karena ya cukup sulit, hard, bermain hard. Wow, ini banyak banget. Hancur kan? Nice. Finally. Ferals are defeated. Roadmother ready to extract essence. Must prepare sequences for Hydralisk morph returning to evolution pit. Mungkin nanti kita, wah ini kita pilih ya, fungsi yang mana yang kita inginkan. Kalau yang ini yang hijau itu jaraknya jauh, tapi munculnya cuma satu. Kemudian yang Lunker Strain yang ungu itu jaraknya dekat, tapi senjatanya bergerombol gitu teman-teman. Yang mana yang asik? Yang jauh tapi satu, apa yang dekat tergerombol? Bingung kan? Yang dekat saja tadi diserang oleh bom, hancur. Tapi ada kelemahan dan ada keunggulan masing-masing di antara kedua hewan ini. Bukan hewan ini, apa ini namanya? Zerg. Mungkin saya tidak banyak ini karena bagus ya. Itulah teman-teman sedikit video dari StarCraft how to evolve something Zerg.
Ya teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe. Kita akan tunggu video selanjutnya. Oke, okay? See you next time.